Assalamualaikum. Menu hari ini kita buat sup cendawan tiram. Cendawan tiram dalam 500 gram. Air kita sediakan 1000 ml. 1 biji kentang, daging batang pinang 100 gram. Rempah sup dalam 1 sudu besar. Setengah biji bawang besar, 2 ulas bawang putih. 1 batang fish cake, 5 biji fish ball dan 2 biji cili padi dititik. Ada lagi ya bahannya, 4 sekawan lada sular, sedikit air limau, minyak zaitun, sos tiram dan juga bawang goreng ya. Daun sup dan daun bawang tu akhir sekali nanti kita taburkan ya. Buat masa ni kita simpan dulu dalam tempat sejuk beku. Dan akhir sekali garam ya secukup rasa. Panaskan periuk ya. Nampaknya hari ini kita pakai periuk legend. Bila periuk dah panas, kita masukkan air tadi yang 1000 ml. Lepas tu kita tunggu sehingga air mendidih. Campurkan 1 sudu besar garam. Rendam ya cendawan tiram lebih kurang dalam 10 ke 20 minit. Air dah mendidih, ha, rebus kentang. Daging batang pinang ni cepat lembut ya. Kita campurkan sekali. Tunggu sampai empuk, ha, kita tutup sekejap. Kemudian kita tumbuk ya lada sular dalam 1 sudu kecil. Campurkan dengan sedikit air, ha, masukkan sekali. Masukkan sedikit 4 sekawan bawang besar dan juga bawang putih ya yang telah pun dihiris. Rempah sup babas ya kita masukkan lebih kurang 1 sudu. Tak kisahlah kalau tak ada rempah sup babas, ada Abi Mak Siti ke semua boleh. Sos tiram ya lebih kurang dalam 1 sudu besar. Masukkan sedikit air limau dan juga minyak zaitun. Sekejap ya kita tengok lauk sebelah ni ha. Masukkan sardin ya sebab bumbu dah pecah minyak. Tambahkan air lagi ya kalau kita nak buat kuah lebih. Dah mendidih semula ha, masukkan garam ya secukup rasa, fish cake, fish ball dan cili padi. Cendawan tadi dah pun rendam dengan air garam ha, lepas tu kita basuh dan toskan. Basuh lagi sebanyak 2 kali ya. Nanti dalam sup tu ha, cendawan ni terasa pahit ya kalau kita tak basuh bersih. Cendawan ni saiznya besar-besar ya, kita carik-carikkan sedikit. Dah masukkan cendawan tu, ha, biarkan mendidih dulu ya. Lebih kurang 5 ke 10 minit, ha, bolehlah tutup api. Ini dia ya, hasil gabungan bunga ya. Ha, ini hasil tangan mak saya. Cantik tak? Ni ha, bunga ni. Yang ini. Cantik kan bunga hasil tangan daripada mak. Hilanglah sikit ya rasa rindu kalau dapat tengok bunga ni. Dah lama tak balik. Bertambah serilah lagi bunga ni bila bersebelahan dengan menu makan tengah hari ya. Dah pun siap. Masukkan daun sup dan taburkan bawang goreng. Selamat mencuba dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.